Aduh, udah pagi nih, mau nyapu dulu. Kita bersih-bersih dulu ya teman-teman semuanya. Udah lama aku kerja jadi pembantu di rumah dokter ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, saya ini kerja jadi pembantu di rumah dokter ini. Padahal dulu cita-cita saya pengen jadi dokter. Tapi gak apa-apa ya, penting kita tetap semangat harus kerja. Nyapu lagi. Teman-teman di rumah sering nyapu gak teman-teman? Harus rajin nyapu ya, harus rajin bersih-bersih ya. Harus rajin ya teman-teman semuanya. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Main gitar lo. Aduh, kerjaan aku banyak banget nih hari ini. Setelah nyapu, aku harus jemur baju. Ya udah, aku mau jemur baju dulu ya teman-teman. Saya mau ambil bajunya dulu. Nah, ini baju Pak Dokternya. Padahal dulu aku pingin banget jadi dokter, tapi nggak bisa. Jemur-jemur baju. Nah, ini baju Pak Dokternya, kita jemur dulu ya teman-teman, biar saya tidak dipecat deh. Oke. Wow, cucian banyak banget lagi. Teman-teman di rumah nyuci sendiri atau enggak teman-teman? Harus nyuci sendiri ya, harus rajin ya. Kalau teman-teman enggak rajin, nanti rumahnya berantakan deh. Tapi ini padahal Pak Dokternya lagi keluar kota. Saya harus beres-beres rumah deh. Wow, bajunya bagus banget lagi. Teman-teman tahu nggak? Saya dulu cita-citanya pengen jadi dokter loh. Kalau teman-teman cita-citanya mau jadi apa? Ya udah, saya mau beres-beres dulu deh. Oh, tapi mumpung Pak Dokternya lagi pergi, kan aku dari dulu cita-cita pengen jadi dokter. Kita cobain yuk baju dokternya. Ah, saya mau cobain ah. Kita cobain ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita buka baju badutnya dulu. Sebenarnya kami yang di dalam badut ini manusia loh. Nih. Tapi harus jadi badut teman-teman. Teman-teman di rumah mau nggak jadi badut? Kalau mau jadi badut, sekolah yang rajin ya. Biar jadi badut yang berintelek, yang pinter, bukan badut yang minta-minta ya, kayak kami nih. Oke. Wah, baju dokter nih. Ayo, ayo kita pakai. Ayo, ayo. Wow. Nih. Gimana teman-teman? Udah keren belum teman-teman? Wow, ya udah ah, kita nyapu pakai baju ini aja dulu ah, mumpung nggak ada dokternya. Mainan-mainan, ayo beli mainan. Di sini ada balon, di sini ada bola. Wow, banyak sekali mainannya teman-teman. Untuk teman-teman ada yang pengen mau beli mainan nggak nih? Soalnya mainan ini nanti uangnya untuk biaya lahiran. Hah, kalau suami aku susah, hobinya main slot aja, ngabisin uang. Mainan-mainan, siapa mau beli mainan, ayo dibeli. Aduh, sakit sekali perutku, mules, kayaknya mau lahiran deh. Aduh, nggak ada orang di sini teman-teman. Apakah masih tidur semua? Ini kan memang hari Minggu, tapi kalaupun hari Minggu, kita nggak boleh males-malesan teman-teman. Kita harus bangun pagi. Oke, setuju? Aduh, tapi gimana nih? Nggak ada yang mau beli. Aduh, sakit sekali perutku. Aduh, gimana nih? Aduh, sakit sekali. Aduh, ada ayam situ. Ayam-ayam mau beli mainan, ayam? Ayam-ayam, sini. Beli mainan ini warna-warni, ayo dibeli. Aduh, teman-teman gak ada yang beli nih.
Gak ada orang lagi di sini. Gimana ya? Mainan-mainan. Siapa beli mainan? Aduh. Aduh, sakit sekali. Perutku sakit sekali. Ada kucing juga. Kucing beli mainan kucing. Kucingnya haus, teman-teman. Aduh, kita lihat kucingnya, teman-teman. Haus sekali. Kenapa kucing ini? Kucing, kenapa kamu kucing? Apakah kamu haus, kucing? Cing-cing. Aduh. Ngapa lagi? Ternyata gini ya rasanya pakai baju dokter. Harus rajin, harus bersih. Ye 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 ye. Nyapu lagi, nyapu lagi. Wah, di sini sepi sekali, teman-teman. Gak ada orang. Mainan-mainan. Siapa mau beli mainan? Bagus sekali. Wah. Nah, itu ada dokter yang lagi nyapu, teman-teman. Siapa tahu dokternya mau beli mainan. Ayo kita ke sana yuk. Ayo dokter, mudah-mudahan dokter ini mau beli mainan, teman-teman. Semoga dokternya beli ya, agar kita bisa melahirkan. Oke, ayo 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 ayo. Bersih bersih, biar semuanya bersih. Nyapu nyapu. Mainan. Hey, bapak-bapak kuning. Ya. Kamu jualan apa itu? Aku jualan mainan. Mainan apa? Beli dong mainannya. Banyak loh. Di sini ada bola. Mainan apa aja? Dorong-dorongan. Wah, bagus banget ini. Aduh, capek sekali. Harganya berapa ini? Murah aja deh, ini untuk model lahiran. Berapa? Gak apa-apa, beli aja nih semuanya 50.000. Emang kamu lagi hamil ya? Iya, capek sekali aku jualan dari tadi ke sini ke situ gak ada yang beli. Oh. Aduh. Udah berapa bulan hamilnya? Udah 9 bulan. Wah, mau lahiran dong. Iya. Kamu mau lahiran di mana? Belum tahu. Wah. Pengennya ke kamu aja, dokter. Tapi aku ini sebenarnya, Bu. Jadi beli mainannya? Aku beli ini sebenarnya, Bu. Apakah di sini ada aduh, anak kecil? Gimana ya, teman-teman? Tapi padahal sekarang masih saya ini sebenarnya bukan dokter. Sekarang ini baru mau lahiran, tapi saya ini sebenarnya bukan dokter, tapi dia motong omongan saya terus. Teman-teman, tolong kasih tahu ya sama dia kalau saya bukan dokter. Dia enggak, aduh gimana ini? Ini apa namanya? Aku kan mau jualan mainan dulu. Tapi sekarang kan belum mau lahiran. Ini nanti berapa nanti harganya? Ini? Iya. Ini murah aja ini. Berapa? 15 juta. Wow. Teman-teman mau enggak beli ini 15 juta? Murah kan? Wow, ya nah, udah deh, kamu juga keliling lagi aja nanti nyari jualan mainannya. Tapi gimana ya, enggak ada yang laku apa? Ini aku kemahalan ya jualannya. Coba kamu jual 20 juta aja. Oh, iya ya. Teman-teman mau enggak beli ini 20 juta? Wow, ini bagus banget strollernya. Aku tadi kecapean. Aduh, aduh, aduh. Sakit. Maaf, 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 enggak sengaja. Jangan, nanti aku melahirkan. Oh, kamu udah sakit perut apa? Iya. Kamu tabrak lagi. Wow. Aduh. Udah nendang-nendang anaknya. Gimana nih? Masih tahan enggak? Aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh. Masih aduh, tahan enggak? Aduh, kamu kenapa ini? Adidau, 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 adidau. Udah enggak tahan lagi ya? Ya, wah, ya, wah, ya. Jadi gimana dong? What is pie? Aduh, teman-teman. Gimana ini? Kayaknya boboiboy kuning mau lahiran. Wadidau. Tapi boboiboy kuning. Aduh. Saya ini. Lahirkan saya, dokter. Saya aduh, ini dokter. Sebenarnya, Bu. Dokter, lahirkan saya cepat. Aduh, gimana ini? Kamu tunggu dokter, sini bentar. Cepat, dokter. Tunggu, tunggu sini sebentar ya. Tunggu aduh. Ya. Aduh, teman-teman. Sakit sekali, teman-teman. Tolong, teman-teman. Aduh, gimana nih? Hamilnya. Ya udah sini sampai sini sini saya ini. Bantuin. Gimana kamu tahan ya? Aduh. Aduh, kamu ini merepotin banget sih. Aduh. Aduh, tarik napas susah. Coba. Tarik napas ya, tahan ya. Aduh, aku kentut, dokter. Ah, maaf. Aduh. Aduh. Gimana, dokter? Tahan ya. Ya enggak apa-apa. Wow. Dokter, jangan, dokter. Ayo, 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 sebentar lagi. Tolong, dokter, jangan, dokter. Jangan udahi saya. Ayo dikit lagi. Ah. Ini, aduh, ini anaknya udah lahir. Kenapa kamu lahirkan, dokter? Ini, anaknya cantik banget, ganteng banget nih.
Aku nggak mau lahiran, dokter masukin lagi dok. Nggak bisa dong. Kalau kamu nggak mau, ini anaknya buat aku aja. Jangan dok, masukkan lagi aja dok. Wow, teman-teman ini dok. Anaknya. Upin Ipin nih. Dokter, masukkan udah. Lagi. Udah duduk. Aku duduk, capek duduk, dok. Duduk, udah duduk sini yuk, duduk. Aduh. Yuk. Duduk, kita mau closing yuk. Capek dok, aku duduk, capek yuk. Nyari duit dok. Teman-teman, anaknya Upin Ipin nih. Dokter, aku capek nyari duit dokter. Ya udah, ayo. Ayo duduk dulu yuk. Capek sekali dok. Udah selesai nih, mau selesai nih. Capek karena sekali, anaknya dok. Sudah lahiran nih. Nyari dokter. Wah teman-teman semuanya. Dokter viewersnya. Padahal saya ini bukan dokter, aduh. Tapi dia maksa. Aduh. Ya udah, yang penting anaknya lahir dengan selamat ya teman-teman semuanya. Aduh. Ini Upin Ipinnya. Waduh, terima kasih ya dokter. Ya udah kalau gitu. Kamu pulangnya hati-hati ya nanti ya. Aku sini aja dokter, aku capek dokter. Oke deh. Gimana yaudah. Nih? Gimana kalau aku pengen kerja di sini aja dokter? Gak boleh, gak bisa. Aku kalau jualan mainan itu gak dapat duit dokter. Ya udah saya tinggal pergi dulu ya. Gimana nih? Gak tahu saya. Aduh teman-teman, gimana teman-teman? Ini kita ditinggal sendirian teman-teman. Aduh, gimana ya? Teman-teman, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dadah teman-teman. Tapi kan nggak boleh makan tuh berdiri. Kita cari tempat buat makan dulu yuk. Yuk, ikut yuk. Makan. Ini ada jagung. Ini ada wortel. Kita makan dulu. Tapi nggak enak makan sambil berdiri. Ayo, makan di mana ya enaknya ya? Apa kita makan di sini aja? Makan di sini aja. Aduh, sakit banget nih. Makan di mana ya? Gak ada tempat makan ini. Mau makan di sini? Nanti kotor bajuku. Makan di mana ya? Udah lapar banget ini teman-teman. Makanannya enak nih. Ada jagung. Makan di mana ya enaknya ya? Duh, enaknya makan di mana ya? Makan di sini aja apa? Tapi nggak bisa duduk di sini. Oh. Jadi bingung nih mau makan di mana. Padahal makanannya enak banget nih. Makan. Aduh, sakit perut kalau makan sambil berdiri. Teman-teman di rumah, jangan makan sambil berdiri ya. Makan itu sebaiknya harus duduk teman-teman. Yolah kita cari tempat makan lagi yuk. Makan di sini aja ya. Makan di sini aja teman-teman. Nah, ini makanannya enak sekali nih. Makan. Wow, teman-teman, aku ada makanan nih. Enak banget nih. Om nyam. Wow, makan. Teman-teman mau nggak nih? Ini ada terong, ada jagung, ada wortel. Ayo kita makan. Enak sekali. Makan. Teman-teman di rumah senang makan sayur nggak? Makan. Ini enak banget ya teman-teman. Ini aku belinya mahal banget. Wow, ayo kita makan. Teman-teman di rumah juga harus makan sayur ya, biar tetap sehat dan kuat. Makan. Teman-teman, lihat nih di sini ada kayak perahu ya. Ini kayak perahu, tapi lebih mirip ke skateboard ya. Ini mainannya bagus sekali, teman-teman. Pasti mahal ini ayahku yang beliin. Terus ada Tuan Crab. Ini kepiting teman-teman. Kalau dia jalan, dia itu jalannya nyamping ya. Ke kiri atau ke kanan. Nah, kita akan main, kita naikin aja nih. Ini kepitingnya di sini. Wow. Mana nih? Wey. Bagus sekali teman-teman. Aduh, jatuh. Bagus sekali nih. Dia bisa berselancar. Neng, waduh. Wow. Tapi mana ya teman-teman yang lain ya?
Apakah pagi ini masih tidur semua? Apakah teman-teman yang lain belum bangun? Ya udah deh, nggak apa-apa, kita main aja dulu teman-teman. Di sini ada rodanya teman-teman. Nah, rodanya ini warna hijau. Terus di sini ada warna orange atau jingga. Keren sekali ya teman-teman. Wow, ini adalah drama ketika perahu, apa namanya, kapalnya mau nyebrang. Hei, ada kepiting, tolong. Hei, kamu tidak boleh lewat sini, perahu. Aku adalah Tuan Grab. Mana uangnya dulu? Uang. Atau tidak kamu akan aku jepit. Aduh, teman-teman. Bosan tapi. Kita cari yang lain aja deh. Mungkin ada boboiboy merah mungkin. Oh iya. Kita ke tempat boboiboy merah aja, teman-teman. Soalnya dia di sana banyak juga mainannya, teman-teman. Kita numpang main sana aja ya. Karena kalau aku adanya cuma dua ini mainannya, teman-teman. Ada kepiting sama ada ini. Kayak skateboard ini. Oke. Ayo, kita ke tempat boboiboy merah aja. Yuk. Ikutin yuk. Mana ya? Nah, kan? Itu boboiboy merah. Lagi makan, teman-teman. Kebetulan aku juga lapar sekali, teman-teman. Kita akan minta makanannya ya. Siapa tahu dikasih sama boboiboy merah. Kan jadi orang itu nggak boleh pelit. Ayo, teman-teman. Kita akan ke tempat boboiboy merah. Ayo. Wow, ini enak sekali makanannya. Nyam. Oh, bisa dibelah nih makanannya, teman-teman. Lihat. Wih, enak banget sekali nih. Boboiboy merah makan apa tuh? Halo, boboiboy merah. Halo. Aku mau main sama kamu. Tapi aku lagi makan. Gak apa-apa. Kamu dari mana aja? Aku tadi main di depan. Main apa? Main ini kepiting. Tapi sama aku ini lagi makan, aku belum mau main. Oh, tapi aku nggak ada temen. Mainan kamu apa aja sih? Ini cuma dua ini. Kepiting sama perahu ini aja. Iya, aku pengen mainan yang kamu juga. Kamu kan banyak mainan. Ah, mainannya jelek banget. Nggak mau ah. Aku lagi makan nih soalnya. Makan apa? Ini ada terong. Wow. Ada wortel. Wow. Ada jagung. Wow. Ini enak banget nih. Kamu mau nggak? Mau. Ini kan punya aku. Aku juga lapar, pengen makan juga. Emang kamu belum makan? Belum. Aduh, kamu tuh harusnya makan dong, biar nggak kelaparan kayak gini. Iya, aku pengen jagung deh. Nggak boleh. Dikit aja, boboiboy. Kamu itu sebelum main harusnya makan dulu di rumah ya, teman-teman ya. Mainan kamu nggak ada di sini ya, kamu simpen ya? Ada, soalnya aku hari ini mau makan aja. Mana ya? Mainan aku ada, tapi aku mau makan aja nih. Aku minta dong satu aja, wortel aja. Nggak deh. Boleh, ini punya aku. Waduh, teman-teman, boboiboynya pelit sekali. Nyam. Nggak mau kasih makan nyam. Padahal kan aku mau cicip aja, teman-teman. Nyam. Banyak, sedikit aja. Nyam. Boboiboy, apakah kamu nggak malu sama teman-teman di rumah? Enggak, ini kan makanan aku. Oh, aku kan masih lapar nih. Nih perut aku masih kurus. Pelit. Nih perut aku masih kurus nih, masih lapar aku. Nanti perut kamu kembung kalau makannya pelit-pelit. Biarin aja. Yang penting ini makanan aku, nggak mau kasih kamu. Teman-teman nggak boleh kayak gini ya. Nanti teman-teman dijauhin sama teman-teman lainnya. Ya udah deh. Soalnya aku masih lapar nih, perut aku masih kecil nih. Entar lagi perut kamu bakal kembung kalau kamu pelit, boboiboy.
Kok iya. Kamu gitu sih nyumpahinnya? Iya, kamu kan pelit sama orang. Jadi orang itu gak boleh pelit. Yaudah, kamu pergi sana deh. Oke. Oh, nanti enak. Kalau kamu kembung, aku gak mau bantu ya. Oh, bodo amat. Pergi sana. Aku mau makan. Udah, teman-teman, kita pergi yuk. Orang nanti lagi makan. Pelit. Orang pelit, dijauhi teman lainnya. Biarin. Yang penting aku makan. Makan. Makan enak. Enak aja tuh. Mau minta makanan aku. Makanannya enak banget, mana aku masih lapar nih. Makan. Pelit sekali Boboiboy. Aku kan cuma pengen sedikit aja makanannya, tapi dia nggak mau kasih teman-teman. Sedih sekali, padahal kan perutku lapar sekali. Oh, mudah-mudahan perutnya kembung. Ya udah deh teman-teman, kita pulang aja yuk. Yuk pulang yuk. Enak banget dia mau minta mainan aku. Orang aku masih lapar, ini aja perut aku masih kecil nih. Wow, makan. Nyam. Aduh. Ngantuk banget nih kayaknya, udah kenyang. Aduh. Aku mau tidur dulu bentar ah. Biar gak ngantuk lagi. Wah, aku kayaknya ketiduran deh. Enak banget tidur tadi. Mungkin karena aku kekenyangan makan ini jadinya aku ketiduran. Mana ngantuk banget nih. Teman-teman di rumah, kalau udah makan, kalian ngantuk gak teman-teman? Soalnya aku tadi ketiduran karena udah kekenyangan. Wah, kenyang banget nih. Kok perut aku? Aduh, teman-teman, gimana ini? Kok perut aku besar banget nih? Kayak orang hamil nih. Aduh, gimana ya? Apakah ini karena doa dari Boboiboy kuning yang tidak aku kasih makanan tadi ya? Teman-teman, berarti kita nggak boleh pelit ya. Kayak orang hamil nih perutku. Aduh, sakit banget nih. Aduh. Tolong. Aduh, sakit banget nih. Aduh. Ayo teman-teman, kita pulang aja. Kita makan di rumah. Sakit banget, tolong. Aduh. Ada apa tuh? Kenapa tuh Boboiboy merah? Aduh. Wah, kasihan teman-teman. Ayo kita bantu aja teman-teman. Kasihan kayaknya dia minta tolong teman-teman. Ayo teman-teman kita bantu yuk. Tolong. Aduh, perutku kenapa ini? Tolong. Aduh, gara-gara makanan aku pelit kali ya. Aduh, tolong. Hei, Boboiboy kuning, tolong. Wah, kasihan sekali. Kenapa Boboiboy merah? Ini perutku besar banget. Kenapa perutmu? Tadi kan aku makan. Iya. Kemudian aku kekenyangan. Iya, terus? Terus aku ketiduran. Waduh. Pas bangun, tiba-tiba perut aku udah kayak gini. Boboiboy, kalau misalkan barusan makan, gak boleh tidur. Aku ketiduran. Iya, gak boleh tidur. Nanti takutnya perutnya seperti ini, teman-teman, ya. Gimana dong? Waduh. Terus kamu juga tadi pelit sekali, Boboiboy. Ya maafin aku ya. Aku kan cuma pengen minta sedikit aja aku tadi. Aku minta maaf ya. Oke, aku maafin. Sakit gimana banget nih perutku. Terus kita mau gimana nih? Ini sakit banget, mules banget. Waduh, kamu kayaknya hamil. Hamil? Iya. Aduh. Bukan. Jadi gimana dong ini? Gimana nih? Aduh, mules banget. Wah, kayaknya mau lahiran nih. Waduh, gimana kalau kita ke dokter aja? Udah nggak tahan lagi nih, tolongin yuk. Waduh, gimana teman-teman? Aduh. Ayo, yuk. Tolongin. Aduh, gimana nih? Sini yuk. Arah sini kepalanya. Ya udah. Nanti kamu kejedot sama situ. Aduh. Nanti palamu potel. Sakit banget nih, tolongin Boboiboy. Gimana? Aduh, kayaknya mau lahiran nih. Aduh, gimana teman-teman? Tolongin aja, aduh. Ayo. Tahan ya. Aduh. Iya. Aduh. Iya. Wah, lucu sekali. Anak kamu sudah lahir, Boboiboy merah. Wah, kok beneran ada anak sih? Iya, mungkin kamu makan terong. Ini gimana sih ceritanya? Gak tahu. Wow, gak nyambung ya ceritanya.
Iya. Tapi yang penting ada anaknya ya. Iya, teman-teman. Ini anaknya, anak badut, boy. Buat teman-teman, jangan pelit-pelit ya. Kalau makan, jangan langsung tiduran ya. Oke, demikianlah video kita kali ini. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Dadah. Wah, teman-teman. Sekarang aku lagi mencari capung. Tapi dari tadi gak dapet-dapet, teman-teman. Gimana ya? Aku udah punya alatnya nih. Ini. Wah, tadi kelupaan tadi. Apa namanya? Karetnya lupa. Gak apa-apa ya. Dan kita akan buat dulu alatnya, teman-teman. Sepertinya hari ini akan melelahkan sekali, teman-teman. Karena dari tadi kita itu nggak dapet. Wow, ini gimana nih? Sabar ya. Kita akan mencari apa yang akan kita dapat, teman-teman. Bisa capung, bisa kupu-kupu juga. Yeay, alatnya udah selesai. Dan kita akan mencari capung, teman-teman. Wih, lihat teman-teman, itu ada satu. Shh, diam-diam ya. Jangan berisik, nanti capungnya terbang. Wah, tidak dapat teman-teman. Capungnya terbang. Terbangnya tinggi sekali. Waduh, kita cari apa lagi ya? Gimana kalau kita cari kupu-kupu aja teman-teman? Lebih bagus kan? Ada yang suka kupu-kupu teman-teman? Kalau teman-teman suka kupu-kupu yang warnanya indah sekali, sama aja kayak aku. Aku juga suka banget sama kupu-kupu, soalnya warnanya banyak sekali, bagus sekali ya. Tahu nggak sih teman-teman, kupu-kupu itu dari ulat ya. Dari ulat akan berubah jadi kupu-kupu. Ayo kita cari kupu-kupu yuk. Taradadaw. Wih, lihat tuh teman-teman. Ada kupu-kupu di sana teman-teman. Ya, di daun pisang ada kupu-kupu. Hehehe. Waduh, nggak dapat teman-teman. Aduh, kupu-kupunya terbang lagi. Aduh, gimana nih? Nggak dapat. Tapi tetap kita akan cari kupu-kupunya ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Wow, mana nih? Gak ada teman-teman. Aku udah letih banget teman-teman. Oh, ada teman-teman. Ada lagi tuh. Ada kupu-kupu. Satu, dua, tiga. Wah, kupu-kupunya terbang lagi teman-teman. Gak ada apa teman-teman. Ya udah deh, aku udah capek sekali teman-teman. Udah haus sekali ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan cari buah-buahan aja teman-teman. Siapa tahu ada kelapa muda. Tapi di sini kan nggak ada pohon kelapa ya. Kita akan cari yang lain aja deh. Atau enggak, kita pulang aja. Pulang, istirahat, terus minum air putih. Hehehe. Oke teman-teman, ayo 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 ayo. Wih teman-teman, lihat tuh, ada yang aneh ya. Pepaya, tapi kok ada yang warna merah itu teman-teman. Ayo teman-teman, kita lihat yuk. Wow, lihat nih teman-teman, ini sepertinya ini memang aneh sekali teman-teman. Kok pepaya ada tempat minum kayak gini ya. Kebetulan kita haus sekali teman-teman. Bagaimana kalau kita ambil ya? Oke oke oke. Wow. Ini tempat minum teman-teman. Di dalamnya sepertinya ada air. Wah, kebetulan sekali teman-teman. Kita kan udah capek banget nih. Kita haus. Ayo kita minum. Tapi kesana aja ya teman-teman. Ini belum mateng ya. Nanti kalau misalkan kita udah mateng, kita akan petik. Oke,
Ayo kita minum yuk, sambil kita istirahat. Ayo. Oke teman-teman, kita akan istirahat dulu sambil minum ini. Wah, keren sekali. Sepertinya ini rasanya rasa strawberry. Wow, pasti enak sekali teman-teman. Haus. Mau cari tempat minum dulu ah, sambil istirahat teman-teman. Ayo teman-teman. Ayo. Kita istirahat. Seger sekali ya. Tadi udah capek, tapi sekarang istirahat sambil minum ini. Ini apa namanya ya? Soalnya aku ketemunya ini di batang atau di pohon gates, di pohon pepaya teman-teman. Apa rasanya? Ayo kita minum teman-teman. Wah, udah nggak tahan lagi teman-teman. Ini perlu dibuka nggak ya? Wah, kita buka aja teman-teman. Ternyata ini ada tutupnya teman-teman. Lihat nih, strawberry teman-teman. Wow, udah haus sekali teman-teman. Rasanya segar sekali teman-teman. Oh. Lagi ya. Habis teman-teman, udah enggak ada lagi sisanya nih. Wow, aku kecapean tadi, terus kehausan. Ya udah deh. Kita istirahat dulu sebentar di sini ya. Waduh. Kenapa nih perutku? Aduh. Kenapa nih? Gara-gara minum ini, perutku jadi kembung seperti ini. Oke, teman-teman. Gimana kalau kita tanyakan saja sama kakak-kakak ini, teman-teman? Ayo. Kita tanyakan aja. Kak, perutku kembung kenapa ya, Kak? Kak. Ini kenapa kembung, Kak? Waduh, Kak. Gimana nih, Kak? Hari ini, seperti biasa, kita mau main dokter-dokteran. Sekarang saya pura-puranya jadi dokter. Tapi ini cuma mainan ya, karena saya ini bukan dokter. Hehehehe. Sekarang kita mau meriksa Upin Ipin nih. Upin, katanya dia lagi gak enak badan teman-teman. Upin, kamu sakit apa? Perutku sakit. Wah, perutnya sakit teman-teman, kita periksa dulu yuk. Aduh teman-teman, gimana nih? Gara-gara minuman itu tadi, perutku jadi kembung teman-teman. Aduh, gimana ya? Aduh, sakit sekali teman-teman. Sakit sekali teman-teman. Aduh, gimana ya? Wah, kayaknya itu ada dokter tuh. Aduh. Oh, ini bawa aja deh. Aku akan tanyakan sama dokter itu ah. Aduh. Sakit sekali teman-teman. Aduh. Wah, kebetulan ada dokter ya. Kita akan tanyakan teman-teman. Ayo teman-teman. Ye. Wah, sakit apa nih Upin? Wah, semoga cepat sembuh ya. Aduh, dokter. Hey, dokter, tolong dokter. Kamu kenapa? Perutku jadi seperti ini dokter. Aku kan nggak tahu. Perutku jadi seperti ini. Kok nanya sama aku? Aduh, dokter, tolong dokter. Tapi aku ini bu. Aku kenapa perutku ini? Apakah aku hamil dokter? Tolong dokter. Wah. Perutnya sepertinya kayak orang hamil deh. Aku gara-gara minum ini dokter. Ini apaan? Tadi kan aku kehausan dan dapatnya di pohon pepaya tuh dokter. Waduh. Makanya kamu itu jangan minum sembarangan. Tapi aku kehausan tadi dokter. Teman-teman di rumah juga jangan minum sembarangan ya. Soalnya kita kan nggak tahu apa kandungan di minumannya ini. Aduh. Takutnya jadi kayak gini nih. Tolong, mendadak dokter. Hamil perutnya buncit. Mungkin kamu gara-gara minum ini deh. Dokter.
Ayo dokter. Tapi aku ini sakit sekali dokter. Aku ini sebenarnya bu. Tolong dokter. Teman-teman, gimana aduh sih? Padahal kan aku ini sebenarnya bukan dokter. Tolong dokter. Kamu kenapa? Aku melahirkan dokter. Waduh, gimana ini? Aduh. Waduh, teman-teman, gimana ini? Aduh dok, tolong dok. Aku ini sebenarnya bu. Tolong dok. Wah, ya udah yuk kita tolong aja. Aduh dokter, sakit sekali. Kayaknya mau lahiran dokter deh ini. Tolong dokter. Wah, sakit sekali dok. Aduh, tolong dok. Kayaknya mau lahiran deh. Iya. Tapi aku ini sebenarnya bu. Aduh, gimana teman-teman? Aduh dok. Ya udah, ayo kita tolong yuk. Aduh. Tuh, lihat dulu. Sakit sekali ada. Aduh. Aduh. Wow. Aduh. Ini ada anaknya teman-teman. Aduh dokter. Aduh. Nih. Aduh. Nih ada anaknya aduh nih. Hah? Aku punya anak. Iya. Gak mungkin dokter. Ya, tapi gak tahu ini dari perut kamu ini. Aduh, itu gara-gara minum air tadi dokter. Wah, berarti lain kali jangan minum sembarangan ya. Iya dokter. Bilangin dong sama teman-teman di rumah juga jangan minum sembarangan. Aduh. Nah buat teman-teman juga nih, buat teman-teman di rumah juga, kalaupun haus jangan asal minum ya teman-teman. Harus minum yang bersih teman-teman, biar nggak sakit perut ya. Biar nggak tiba-tiba teman-teman hamil kayak gini nih. Iya nih, sakit perut jadinya hamil. Ya udah yuk, sekarang saatnya kita pamit dengan teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye.